Halo pemirsa, terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Selamat datang di channel Bimang Al-Barakbak. Kali ini saya mau ngejelasin cara mendapatkan subscriber gratis. Daripada Anda pusing-pusing beli ataupun saling subsub, lebih baik ikuti caraku ini. Siapa tahu ini bisa membantu. Sebelumnya, mohon bantu channel ini dengan cara like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi dari channel ini. Baik, untuk lebih jelasnya seperti apa langkah-langkahnya, simak berikut ini. Yang pertama, buka YouTube. Terus klik profil channel YouTube. Terus pilih channel Anda. Klik video. Lanjut klik 3 titik. Klik bagikan. Terus klik salin link. Setelah itu silahkan Anda keluar dari aplikasi YouTube, terus masuk ke SMS. Buka SMS. Di sini silahkan Anda tempel link yang tadi Anda salin. Mulai dari sini Anda perhatikan dan ikuti langkah-langkahnya. Link yang tadi Anda salin silahkan Anda edit dengan cara tambahkan tanda tanya. Setelah itu kamu ketik sub. Setelah itu silahkan Anda masukkan strip yang berada di bawah. Stripnya itu strip ke bawah, jangan strip yang di tengah. Lihat aja contohnya. Selanjutnya silahkan Anda tambahkan juga kata confirmation. Maaf apabila penyebutan saya salah atau tidak akurat. Yang jelas perhatikan saja bentuk tulisan yang ada di contoh itu. Usahakan Anda tulis dengan sama, jangan sampai mengikuti ucapan saya, takut ucapan saya salah. Kalau tulisan Anda tidak sama dengan contoh yang ini, nanti hasilnya akan berbeda. Perhatikan baik-baik. Setelah itu tambahkan sama dengan, terus diakhiri dengan angka 1. Kalau sudah selesai, silahkan Anda salin semua link yang Anda edit ini. Kalau sudah selesai, silahkan Anda keluar dari SMS ini. Terus Anda buka aplikasi Google Chrome. Klik 3 titik. Centang kotak yang ada di tulisan situs. Pastikan posisinya sudah tercentang. Di pencarian, silahkan Anda tempelkan link yang tadi sudah Anda edit. Kalau sudah selesai, silahkan klik pencarian. Maka akan tampilnya seperti ini. Orang-orang yang mau nonton video Anda terlebih dahulu akan menemukan tulisan tekan subscribe. Jadi saya rasa ini cukup lumayan membantu. Tinggal Anda bagikan saja link tersebut di sosial media, baik itu Facebook, WA, Instagram atau apa saja, biar mereka pas waktu ngeklik link yang Anda edit tersebut, nantinya orang-orang yang mau menonton video Anda akan disarankan untuk menekan tombol subscribe tersebut. Demikianlah pemirsa, semoga langkah-langkah ini bisa dimengerti dan dipahami, dan semoga ini semua bisa membantu Anda. Terima kasih.